Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, channel Into, channel informasi dan tutorial. Kali ini saya ingin review satu produk, namanya pompa galon elektrik mini. Ini mereknya Swangxiang tipe SX201. Nih, kelihatan kan? Nah, ini gunanya untuk memompa air dari galon supaya bisa keluar dengan otomatis. Jadi lu nggak perlu beli dispenser, cukup pakai alat ini, nanti air akan keluar secara otomatis. Ini cocok banget buat teman-teman yang kos. Jadi nggak perlu ribet-ribet beli dispenser, cukup pakai alat ini, airnya akan keluar secara otomatis. Nah, isinya apa aja kita coba lihat. Nah, ini ada satu alat pompanya, seperti ini alatnya. Terus ada selang ini nanti dimasukin ke sini seperti ini nanti masuk ke galon. Terus ini ada kabel USB, nanti sebelum dipakai di charger dulu sampai full. Terus ada satu lagi pipa stainless. Pipa stainless ini dipasangnya di sini, nah seperti ini. Nah, tinggal pencet tombol atasnya, lalu air akan keluar secara otomatis. Nah, nanti kita langsung praktekkan aja pakai galon. Oke, tunggu video selanjutnya ya. Nah, sekarang kita langsung praktek saja ya guys ya. Di sini saya sudah punya satu buah galon. Sebelumnya atasnya sudah saya lubangin seperti ini. Jadi kalian nggak perlu buka tutup atasnya. Setelah itu kita tinggal pasang aja alatnya ini. Masukin selang ke atas, lalu tinggal ditekan aja. Nah, seperti ini. Sorry. Setelah itu kalian tinggal tekan aja bagian tombolnya ini. Nah, air akan keluar secara otomatis. Nah, ini cocok banget buat kalian yang kos, jadi nggak perlu ribet-ribet beli dispenser. Cukup pakai alat ini saja. Nah, itu tadi review produk dari saya. Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Jangan lupa di like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.